baru-baru ini bintang bola sepak Cristiano Ronaldo berasa tidak senang hati dengan dua botol minuman Coca-Cola yang diletakkan di hadapannya ketika sidang media Euro 2020 malam tadi. Penyerang Portugal itu menyedari kewujudan minuman berkarbonat tersebut sebelum segera mengalih dan menggantikan dengan sebotol air minuman yang kosong. Tindakan spontan Ronaldo itu mencuri perhatian ramai sekaligus memberi tamparan hebat kepada penguam minuman berkenaan sebagai salah satu penaja rasmi. Walaupun umurnya kini menginjak 36 tahun, dikatakan Ronaldo masih giat mengamalkan gaya hidup yang sihat, termasuklah amalan pemakanan seimbang dan menjalani rutin harian yang aktif. Rakaman aksinya ketika media sosial itu dikongsikan di laman Twitter sebelum tersebar luas ke media sosial hingga ditonton hampir 700 ribu kali setakat ini. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.